2 tahun, waktu umur 5 bulan, ternyata kata dokter sempat kejang, terus kata dokter epilepsi. Nah, sejak umur 5 bulan sampai sekarang umur 2 tahun, adik itu rutin minum obat Keppra, jadi cukup tinggi dosisnya. Sehingga efeknya memang jadi kalsiumnya jadi kurang baik, terus pertumbuhannya juga jadi delay. Dan awal itu sempat nanya lewat Mbak Dewi juga, bertanya ke Ustadz, disarankan untuk dibekam. Nah, udah beberapa kali juga dibekam Ustadz. Nah, cuman saya agak khawatir dengan efek si obat yang memang diminum setiap hari itu gitu. Nah, apakah ada alternatif lain untuk penyakit epilepsi itu? Dan bekam itu baiknya di titiknya yang mana Ustadz? Itu aja. Baik, kalau boleh tahu sepertinya bukan itu ya, lebih ke obat obat anti kejangnya kali ya, Bu? Iya. Iya. Kenapa Ustaz? Iya. Obat anti kejang kali yang agak rutin kemarin sempat dikasih ya kan? Iya, iya. Iya. Kalau cuman obat turun panas biasa nggak segitu efeknya. Kalau obat kejang itu biasanya kerjanya di otak. Meredakannya. Iya, benar. Baik, bismillah. Jadi, yang saya pahami ya, dan beberapa pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ya, untuk kejang ini memang terapi paling bagusnya adalah dua ya. Pertama, bekam ya, dan ini harus rutin, yang pertama. Yang kedua, pijet. Ya, pijet masas ya, atau masas itu sangat baik untuk merelaksasikan saluran-saluran darah dan otot-ototnya juga. Nah, tadi kalau ditanya titik bekamnya di mana, ya titik bekam sebagian besar untuk case-case seperti ini yang saya pahami itu ada pada, pertama titik sunahnya ya, titik sunah Nabi itu sudah dijelaskan, yang paling tidak kalah penting itu, titik di kepala, ya titik di kepala. Itu yang juga sangat saya sarankan untuk dikerjakan. Tapi mungkin ini membekamnya pun atau yang membekam pun harus orang yang profesional ya, atau mungkin sudah senior lah ya. Sekarang anaknya umur berapa ya, Bu? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Nanti gini deh, saya coba kasih ke nomor yang nanti bisa Ibu datangin ya, untuk masasnya itu nanti. Itu insya Allah kan sangat membantu. Dan kan gini, kalau kejang itu kan, epilepsi itu kan, yang paling penting adalah dia hilang kan. Tapi step itu tuh mungkin bisa dicapai dengan dikurangi lu frekuensi kejangnya kan, karena itu kan fungsi obat, jadi tanpa obat dia frekuensi kejangnya pun berkurang. Itu insya Allah bisa. Nah, termasuk juga beberapa jenis kayak sekarang itu, kalau mungkin saya sarankan beberapa jenis probiotik, kalau Ibu bisa kasih itu, kasih ke anaknya ya, probiotik ya. Dan air kelapa juga termasuk yang juga sangat baik, bisa Anda berikan. Ya, untuk sementara ini mungkin kalau awalan ya, mungkin tadi ada air kelapa, ada madu, ada kurmanya, kemudian ada satu daun lah ya, namanya pegagan atau antanan. Nah, itu juga bisa Ibu kasih untuk anak Ibu ya, menenangkan. Termasuk juga malam ya, malam itu kalau Ibu bisa cari, sekarang kan banyak tuh toko-toko herbal yang jual zaitun ruqyah. Nah, tuh beli tuh zaitun ruqyah itu, nanti dibalurin ke kepalanya.